Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat untuk kita bersama. Salam Kediri berbudaya. Hadirin yang kami hormati, untuk menumbuhkan minat dan pengembangan bakat masyarakat di bidang olahraga, khususnya di Kabupaten Kediri, yang tentunya disertai dengan harapan akan membawa atlet-atlet Kabupaten Kediri lebih berprestasi di bumi Panjalu, dibutuhkan sarana dan prasarana stadion yang representatif, sehingga event-event olahraga dengan skala yang lebih besar bisa terakomodir. Dan tentunya stadion yang akan menjadi magnet wilayah perekonomian baru di Kabupaten Kediri. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kediri berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan akan dilaksanakannya pembangunan Stadion Kabupaten Kediri. Dan hari ini bersama-sama kita akan ikuti groundbreaking pembangunan Stadion Kabupaten Kediri. Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu undangan kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring harapan mudah-mudahan pembangunan Stadion Kabupaten Kediri ini mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran sampai selesai nanti. Sejenak mari bersama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Ibnu Jabir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kami bacakan, di sini perlu saya sampaikan bahwa doa ini nanti saya bacakan doa secara agama Islam. Mungkin yang punya keyakinan yang lain untuk menyesuaikan agar doa kita nanti benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhiyati wa ali baitikul majma'in ala dhina wa salikah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afan, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tudaihuna biha min jamil sayyat, wa tarfa'una biha indaka ala darujan, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil furadi fil ahyati ba'da al mamat. Ya Allah, unsurna fa innaka khairun nasirin, waghfir lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu dan kami hormati, berikutnya mari bersama kita akan segera saksikan tayangan video terkait rencana pembangunan Stadion Kabupaten Kediri. Selamat menyaksikan. Thank you.
Dan berikutnya, mari bersama kita undang laporan Direktur Operasi PT PP Urban, Bapak Dian Adi Cahyono selaku pelaksana proyek pembangunan Stadion Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara groundbreaking proyek design and build ke Stadion Kabupaten Kediri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Kediri atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PT PP Urban untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kediri ini, terutama pada pembangunan Stadion Kediri yang akan kita laksanakan pada saat ini. Bagi kami ini adalah suatu kebanggaan dan kehormatan dapat bisa hadir di sini untuk melakukan dan berkontribusi dalam pembangunan stadion yang bertema sport, entertain, dan bisnis, yang nantinya diharapkan akan menjadi pusat kegiatan baru dan menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Dapat kami laporkan bahwa bangunan ini akan berdiri di atas lahan kurang lebih 10 hektar, di mana ruang lingkup pekerjaan dari PT PP Urban itu terdiri dari pekerjaan struktur, kemudian pekerjaan arsitektur, pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing, serta pekerjaan landscape. PT PP Urban akan berkomitmen secara penuh untuk menyelesaikan pembangunan ini secara tepat mutu dan tepat waktu, dan proyek ini akan kami jalankan secara profesional sehingga nanti diperoleh hasil yang berkualitas. Tentunya dengan amanah yang diberikan, kami memohon doa restu kepada seluruh pemangku kepentingan dan semoga ke depan dapat berkolaborasi positif dalam pembangunan sehingga menyukseskan pembangunan ini. Akhir kata, sekian dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, berikutnya mari bersama kita akan mendengarkan sambutan Mas Bupati Kediri. Kepada yang terhormat Mas Hanindito Himawan Pramana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kita hari ini akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama, kurang lebih begitu ya Pak ya. Harapannya di lahan yang luasnya 10,5 hektar ini dan luas bangunannya 2,3 kalau saya tidak salah, ini nanti bisa menjadi titik tumpu supaya kegiatan masyarakat yang mungkin selama ini terpacu pada bagian timur Kediri dan sekarang dengan dibangunnya bandara yang hanya berjarak tidak begitu jauh dari stadion yang nantinya akan dibangun, ini bisa menjadi epicentrum sendiri di bagian barat sungai. Nah, ini juga mengingat menjadi catatan bagi Mas Ketua KONI, di tahun 2022 kontingen Kabupaten Kediri di Porprov membawa pulang 9 emas, 12 perak dan 3 perunggu. Di kejuaraan nasional berhasil meraih 7 emas, 1 perak dan 5 perunggu. Bahkan harapannya nanti putra-putri terbaik kabupaten ini bisa masuk ke ajang SEA Games, Asian Games ataupun Olimpiade. Jadi warga kita yang selama ini, atlet-atlet kita yang keluar ditarik lagi ke kabupaten, dikembalikan lagi ke sini, dan diberikan apresiasi, harus ada apresiasi kepada atlet-atlet kita. Dan tentunya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan PP Urban ataupun Dinas Perkim semata.
Ini pekerjaan pemerintah Kabupaten Kediri. Artinya kalau pekerjaan pemerintah Kabupaten Kediri, baik mulai dari tingkat camat, kepala desa, kepala OPD, semuanya punya tanggung jawab. Terutama dinas-dinas yang mungkin berkaitan, ya, dinas PUPR, DLH, lalu UMKM, itu semua harus mulai mikir. Jangan sampai hari ini jangan-jangan di dinasnya masing-masing ini masih belum tahu mau ngapain. Dan Pak Agus ini juga enggak bisa kerja sendiri. Karena dulu sebelum jadi Kadis Perkim itu rambutnya masih agak lumayan. Sekarang jadi Kadis Perkim mulai rotok botak. Ngelunda saya tak seneni soalnya kadang-kadang. Tapi marah saya cuman gitu aja, besoknya sudah baik lagi. Untuk APBD yang dikeluarkan dalam pembangunan Stadion Kabupaten Kediri ini sebesar 150 miliar. Dan banyak masyarakat yang bilang, "Mas, jalannya yuk dipikir no." Iya, tak pikir. Jalan itu sekarang memang menjadi persoalan. Tapi kalau tidak ada yang berani memulai untuk membangun stadion, maka kabupaten ini atau Karesidenan Kediri tidak akan pernah punya stadion yang layak ataupun bisa dijadikan standar FIFA. Maka besar harapan saya ini masyarakat juga harus paham. 150 miliar itu mungkin di tahap pertama, di tahap kedua juga nanti akan ada lagi. Oke lah andai kata misalkan kita mengeluarkan anggaran dengan hitungan misalkan 200 miliar atau 225 miliar. Kok besar sekali anggaran yang dikeluarkan. Kan mindsetnya ini bukan satu kali tahun anggaran. Stadion ini akan terpakai sampai 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, atau berapa puluh tahun ke depan. Jadi artinya oke, memang sekarang hari ini kita mengalokasikan anggaran kita cukup besar untuk membangun stadion ini. Tapi harus diingat juga bahwa stadion ini akan berdiri di tanah yang ada di Kecamatan Taroan ini ya. Kecamatan Taroan, Desa Mbulusari. Pak Kades Mbulusari ada? Nah ini. Hormat Pak. Jadi harapannya ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Maka begitu sudah ini sudah groundbreaking, kita tidak boleh main-main. Ya. Harus betul-betul ada rapat-rapat yang intens. Per bulan, sebulan satu kali, atau sebulan dua kali, sebulan tiga kali. Terus dirapatkan. Untuk apa? Site development-nya. Stadionnya jadi, jalannya enggak ada percuma. Stadionnya jadi, nanti kalau terjadi chaos dan sebagainya, tidak ada manajemen konflik yang dilakukan atau tindakan preventif yang dilakukan dari sekarang, ini juga bahaya. Jadi kerjanya ini kerja bersama. Ya saya selaku bupati tentunya akan bertanggung jawab penuh. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya maka saya akan langsung saja berdiskusi dengan para kepala OPD. Untuk nama stadion, ini dari kemarin saya minta dirembuk coba nama stadionnya apa. Masuk lima usulan, saya bilang enggak, turunkan lagi, enggak masuk ini lima-limanya. Masuk lagi 10 usulan, enggak, turunkan lagi, saya bilang. Akhirnya saya putuskan hari ini, Bapak Ibu Camat, segera sampaikan ke seluruh kepala desa, nanti kita buatkan sayembaranya secara umum, nanti masyarakat kita lombakan, mau dikasih nama apa, dan logonya seperti apa, atau filosofi penamaannya itu apa. Itu nanti masyarakat yang memberikan nama. Karena pada hakikatnya juga kita bisa bangun stadion ini juga duitnya dari duit masyarakat. Nah, kemudian saya juga titip pesan ke Pak Direktur Operasional yang baru, ini bisa berjalan lancar semoga Pak. Tepat waktu seperti yang Bapak sampaikan, tepat mutu, dan tentunya spesifikasi juga ditetapkan sesuai perencanaan yang sudah direncanakan oleh PP Urban, karena ini kita menggunakan DB atau Design and Build, jadi harapannya bisa sinkron antara desain dengan bangunan yang nantinya akan berdiri di tanah ini. Mungkin saya rasa itu, saya terus terang berharap banyak dengan stadion ini, karena kalau tadi saya lihat
Tadi saya masuk, saya agak ke arah sana, saya lihat oh jaraknya nggak begitu jauh karena air traffic control-nya bandara itu kelihatan dari sini, jadi artinya stadion ini bisa jadi penanda kalau nanti pesawat-pesawat itu akan landing, itu bisa melihat stadion ini bahwa oh ini kita sudah sampai di Kediri. Itu juga bisa jadi penanda. Maka dengan ini saya mengucap bismillahirrahmanirrahim, proses pembangunan Stadion Kabupaten Kediri dengan ini saya nyatakan dimulai. Mungkin itu dari saya, matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, groundbreaking pembangunan Stadion Kabupaten Kediri akan segera kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan kami persilakan Mas Bupati Kediri, Kopimda Kabupaten Kediri, juga tentunya Direktur PT PP Urban untuk bisa langsung meninjau lokasi groundbreaking di sore hari ini. Nah, sendiri 270 hari kalender kerja. Kemudian untuk luas lahan di 106.804 meter persegi. Persegi, Bapak. Ini sebagai informasi. Ini sudah di 0,49, Pak. Posisi sedang melakukan desain ya Pak ya, perencanaan ACP perforated. Kemudian ini adalah gambaran bird view-nya Pak, kira-kira seperti ini untuk bangunan nantinya. Kemudian ini adalah tampaknya Bapak. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas pendukung di dalamnya, double entrance, kemudian ada locker pemain, ada kemudian ada ruang bilas dan ruang komentator, ruang medis, kemudian di sini ada ruang pers, untuk ruang training juga ada, dan UMKM Bapak. Ini adalah gambaran 0% dari lahan yang diserah terimakan kepada kami, dan untuk progres saat ini gambarnya seperti ini Bapak. Jadi kita sudah mulai untuk melakukan pekerjaan persiapan, yakni pekerjaan pagar dan development-nya Bapak, untuk membuat sedikit. Harapannya tentunya stadion yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kediri ini bisa tepat waktu dan tepat mutu. Yang mana selesai di bulan Desember ini tidak secara menyeluruh selesainya. Karena membangun stadion itu bukan persoalan satu tahun selesai, tidak mungkin. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tapi pada prinsipnya kami dari pemerintah dan juga dengan PP Urban berkomitmen penuh untuk memberikan fasilitas olahraga yang mana sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Kabupaten Kediri, bahwa Kabupaten Kediri bisa memiliki stadion yang nantinya bisa menjadi tumpuan atau epicentrum baru di bagian barat sungai. Itu. Kalau untuk tahap pertama selesai di bulan Desember ya, Desember sudah selesai. Nanti tahap kedua site development-nya dan beberapa hal mungkin terkait seperti atap bangunan stadion mungkin yang hari ini baru dikerjakan di sisi barat dan timur, nanti secara menyeluruh akan kita selesaikan. Untuk anggarannya sendiri bagaimana? Anggaran, hari ini kita mengeluarkan anggaran kurang lebih tahun ini 150 miliar. Nanti untuk tahap 2 kita masih belum hitung karena kita mau lihat dulu nanti begitu ini selesai seperti apa kondisinya. Mas Bu, seperti ke musim penghujan biasanya daerah sini kan curah hujannya tinggi terus kemudian banjir. Apa yang harus dilakukan gitu? Ya, ini memang problem di bagian barat sungai ya. Karena sodetan-sodetan sungai yang ada itu mengalami bottleneck atau pengecilan dalam daerah arus sungai itu. Nah, maka ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Ini harus rembukan pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, dan tetangga-tetangga lainnya. Kita harus rembukan itu dan tidak menutup kemungkinan kalau memang nantinya diperlukan embung, kita akan bangunkan embung.
itu sayembara logo dan nama nanti bagaimana? Nah, ini jadi karena dari kemarin sudah ada beberapa nama yang masuk ke meja saya, tapi karena stadion ini adalah prinsipnya stadion milik masyarakat, maka saya kembalikan kepada masyarakat untuk memberikan nama. Namanya apa? Filosofinya apa? Bahkan font atau tulisan nama itu juga harus dibuat. Jadi ini sayembara bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk segera membantu kami yang ada di pemerintahan memberikan nama stadion beserta filosofi dan pemaknaannya. Kapan itu? Ini sesegera mungkin, mungkin 1-2 minggu ini sudah kita umumkan. Ini sekarang hari Rabu, Jumat kita mungkin sudah umumkan. Bebas untuk siapa saja yang ikut. Bebas untuk siapa saja yang ikut. Ya, tapi kita prioritaskan sebenarnya masyarakat Kabupaten Kediri. Maksud untuk progres kan juga dekat dengan bandara. Bagaimana progres bandara sendiri? Progres bandara hari ini terlihat sudah mulai signifikan. Dari bangunan struktur bandara sendiri juga sudah terbangun. Artinya dari bangunan bandara, air traffic control juga saya lihat dari sini juga sudah mulai terbangun. Mungkin setelah ini kurang lebih dalam waktu 1-2 minggu ke depan kita akan ada rapat di bandara untuk memastikan lagi progres bandara sejauh apa. Kalau kita lihat sampai hari ini memang akan selesai di bulan Oktober. Tapi nanti nunggu kepastiannya pada saat kita rapat tertutup dengan beberapa kepala daerah, kita akan membahas konektivitas wilayah. Tema yang lain, beberapa waktu yang lalu warga sempat protes terkait dengan ganti untung jalan tol itu seperti apa itu? Ini kita lagi rembuk. Kita rembukan dulu secara tertutup, karena ganti untung dan pemahaman masyarakat itu harus dipahami dua-duanya. Kita harus melihat hasil appraisal juga, kita juga harus melihat psikologis masyarakat. Nah, tapi bahwa pada faktanya ada permintaan yang saya dengar sampai hari ini, satu runya itu diminta 60 juta, itu sudah bisa beli tanah atau beli rumah di daerah Surabaya, yang mana itu adalah daerah perkotaan. Jadi ini juga masyarakat tolong dipahami, bahwa kami yang ada di pemerintah, saya beserta jajaran Forkopimda tidak mungkin dan tidak mau meninggalkan masyarakat. Tapi masyarakat juga harus melihat kewajarannya.